bukanlah satu perkara yang luar biasa, tapi adalah satu rutin acara tahunan Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Pahang. Pada hari ini kita dapat kerjasama semua pihak daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Bomber, ATM dan tuan rumah Anis sendiri. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk kita mengingatkan aspek-aspek keselamatan jalan raya supaya kita bukan saja kita mendidik orang ramai supaya faham tentang undang-undang, dan kita tak nak orang takut pada undang-undang, tapi yang harus kita ingat bahawa undang-undang ini adalah untuk kebaikan, untuk menjaga keselamatan diri kita dan pengguna-pengguna jalan raya yang lain.